dan 4 kali exam di tahun 5. Berapa kali exam semua? Berapa kali? Lebih 15. 15 kali kan? Masuk SPM? Masuk matrikulasi? Hampir 20 kali exam tu. You bayangkan dengan you punya klik buat engineering. Dia punya exam bila? Hujung kan? Hujung tahun 4 exam. Medicine every 3 months ada. Setiap 3 bulan ada exam. Kalau you tak keep the ball rolling, you will miss. Dan setiap posting tu you kena lulus. Tak boleh fail. Walaupun dapat 2, lulus 2 kan? Mesti lulus. Lepas dah dapat semua tu, barulah anugerah dapat dipanggil MD ataupun MDBS pada tahun ke-5, hujung tahun ke-5. Okay? MD atau MDBS. Di Malaysia, UM menggunakan MDBS. UKM, USM guna MD. Yang lain ada juga guna MBCH dan juga DO dan sebagainya. Ikut dia punya apa ni, credentialing dan juga certification daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, dah dapat MD sah bernama doktor tapi belum bekerja lagi. Baru dapat sijil. Belum kerja lagi. Situasi sekarang di Malaysia, kita mempunyai hospital yang sangat limited untuk training. Mana-mana doktor yang graduate untuk ke Hausmann program mesti ditempatkan di hospital yang digazetkan sebagai hospital train. Okay, hospital center untuk train Hausmann. Bukan semua hospital boleh train Hausmann. Okay, so hospital-hospital yang boleh mengambil Hausmann untuk di-train, untuk digazetkan sebagai doktor, biasanya satu negeri ada 2 atau 3 saja. So kalau kita ada 13 negeri di Malaysia, mungkin kita ada dalam 30, katakanlah 30. Kita ada, tadi saya cakap berapa orang hospital ni? 6,000 kan? 6,000 bagi 30, satu hospital berapa? 300. Betul? Lebih kurang? Okey. 300 hospital untuk satu hospital. Ramai itu sikit? Ramai. Sebab tu sekarang, kalau you pergi ke mana-mana hospital, hospital lebih ramai dari pesakit. Research tengah buat. Betul? Masa saya di Kuantan dulu, ada satu buat ortopedik, ada 25 katil, tapi hospital ada 30. Dan bila mana keadaan yang berlaku, it's going to be imbalance in training. So, you tak dapat nak train hospital sebab mereka tak akan di-exposekan. Sebab itu, kualiti doktor yang baru drop. That's what happening in Malaysia now. Because, bukan nak cakap, apa ni, government salah ke apa kan, saya tak nak cakap macam tu. Tapi keadaan senario berlaku sekarang, pengeluaran melebihi daripada keperluan. Kita tidak menyediakan hospital, tapi kita keluarkan banyak. Barai, kita kena sediakan banyak hospital dan baru boleh kita keluarkan banyak produk. Dan kita boleh shiftkan doktor ni ke mana-mana hospital yang berkenaan. Amin? Okay, dah habis masuk buat Hausmann. Hausmann dulu setahun. Saya dulu setahun saja. Sekarang Hausmann dua tahun. Selepas 2 tahun, hujung Hausmann akan dinilai sama ada boleh diteruskan dengan MOship atau tidak, sebagaimana ke official atau tidak. Dan sesetengah hospital mengadakan exam special. Exam lagi. Tadi dah 20 kan? You tahu tak, setiap posting hospital di hospital kerajaan sekarang ada exam. Dan ada siapa ada abang-abang dari doktor di sini? Hospital. Ada tak? Tak ada. Ada kawan-kawan tak? Senior-senior sekolah? Ada. Ada ni cerita tak pasal exam? Tak ada. Dia rasa. Setiap posting katakan buat surgery, dah habis buat surgery 4 bulan, hujung surgery tu dia ada exam assessment. Setiap posting, you bayangkan 2 tahun tu kalau ada 3 posting atau 4 posting, ada 3 atau 4 kali exam. Tadi apa 20, campur 2 tahun jadi 8, 28 kali exam. Baru dah jadi MO, baru dah jadi medical officer, boleh jadi specialist ni. Okay, lepas tu alhamdulillah lepas, saya berjaya menjadi medical officer. Hari ini saya jejak kaki di hospital. Kerja Hausmann dah complete, medical officer. Minimum requirement untuk medical officer sebelum apply buat specialist,
memerlukan 2 atau 3 tahun. Kebiasaannya 3 tahun sekarang. So you kena kerja dulu 3 tahun, kau boleh apply nak buat speciality, nak buat specialist. Nak buat specialist, minta master program di Malaysia sekarang, nak masuk tu kita ada entry exam. Exam lagi. 28 je 20 lah. 29 kali exam. Baru nak masuk ni. Belum dapat lagi mana nak masuk. 29 kali exam lah. Okay. Tu saya tak kira lagi daripada darjah 1, darjah 2. Kadang-kadang aku kata 2, 20 kali exam tu lah. Okay. 29 kali exam nak masuk entry. Alhamdulillah dapat buat surgery, buat general surgery. Dapat entry exam lepas buat surgery. Surgery, proses untuk buat master in surgery adalah 4 tahun. Master in surgery 4 tahun. Master in business admin, berapa tahun? 6 bulan boleh buat. Business admin 6 bulan, betul kan? 6 bulan sekarang boleh buat. Ada universiti tawaran 6 bulan je. Tapi biasanya setahun hingga 2 tahun, business admin. Master is business admin. Tapi master untuk surgery, master medicine, master orthopedic, master ENT, 4 tahun. Berapa lama nak buat PhD? PhD biasa? PhD apa? Botanical doctor. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Biasanya 3 tahun lah. Biasanya 3 tahun. Doctor in apa structure or in building or bacteria something, 3 tahun sahaja. Tapi master in surgery 4 tahun. Tapi nama master. Kecil lah. Tak kecil kan? Belajar 4 tahun dapat master. Orang lain pada kata dapat PhD. Dan satu lagi, dalam PhD program, dia ada exam tak? Tak ada. Dia hanya ada thesis submission. While you qualify your thesis is good, qualify, you can pass. In medicine, you have to submit your thesis, must be passed, must be good. On top of that, you ada lagi exam. Berapa kali dah exam? 30 lah. Okay. You belajar 4 tahun, dalam masa 3 tahun pertama, you kena buat thesis, siapkan thesis. Bergantung pada speciality, ada setengah 2 thesis, ada setengah 1 thesis. Kalau ENG perlukan 2. Satu gynecology, satu obstetrician. Okay? Satu obstetric dan satu gynecology. Tapi untuk general sendiri atau medicine, biasa satu saja thesis. Dan di akhir 4 tahun itu, dia kena ada exam dari sini. Exam ni adalah bagi saya, exam yang paling besar dalam hidup saya. For me lah. Okay, masa saya duduk exam, sitting for the master program in surgery, satu Malaysia, kita dalam 32 candidate the whole Malaysia begitu. Yang lepas untuk first timer sitting 8 orang sahaja. 30 8 per 30 20%, 25%. Betul? Sebabkan 5%, isn't it? So itulah passing rate yang ada. Dan passing rate itu maintain sampai sekarang about 25-30% sahaja. Okay. Exam ni bukan exam pergi duduk exam dekat apa ni, exam hall. Dia ada dua sistem of examination. Satu kita panggil written exam. Written exam ni dia ada 11 soalan, ada 4 paper yang kena jawab semua. Tak ada pilihan. SPM ada pilih satu dua kan. Ni tak ada pilih. Dia kena jawab semua dan kena lulus semua. Tak boleh fail. Kena lulus semua. Okey. Dan exam yang paling susah adalah clinical exam. Bila ke exam, you pergi exam, dia akan bagi satu pesakit, dia bagi masa setengah jam untuk apa ni, berbual dengan pesakit, mengambil history dan sebagainya. Selepas setengah jam atau 45 minit, examiner akan datang. Berapa orang examiner, guys? Biasanya minimum 3 orang. 3 atau 4 orang. Biasanya 4 orang. Okay, examiner dia, seorang daripada dalam apa ni, seorang daripada satu negeri, satu universiti yang digazetkan oleh universiti tersebut, katakan UM. UM digazetkan UKM dan USM. Jadi seorang profesor dari UM, seorang profesor dari USM dengan seorang profesor dari UM, jadi 3. Dan seorang daripada overseas tak kira lah, sampai dari India, sampai dari Afrika, sampai dari apa ni, Europe, kena dari Jepun, bahasa Inggeris pun tak ada campurkan, kita pun tak faham. Okay? Jadi itulah keadaan dia. Dan
You exam spontan jawab untuk 3 kes berturut-turut pada hari yang sama dalam masa 2 jam. Dan you miss it for. Tak boleh fail satu pun. Lepas semua tu baru dapat master in surgery. Senang tak? Senang. Senang kan? Dapat master in surgery. Alhamdulillah. Lepas semua exam, flying colours successful. And then awarded with a M surgery. M-S-U-R-G. Sekarang di University of Malaysia, University tengah fight dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi dan JPA untuk tukarkan Master in Surgery, Master in Medicine, Master in ONG kepada Doctor of Surgery, Doctor of Medicine, Doctor of ONG, Doctor of Orthopedic. Sebab dia belajar lebih teguk daripada orang lain tapi dapat Master. Itulah. Orang lain dapat Doktor PhD macam tu dia senang. Bukan kata senang lah, tapi nak compare. Jauh lebih senang berbanding dengan surgery, medicine dan sebagainya dalam bidang perubatan. So, what I was informed, UVC pertama yang dapat apa ni, pengiktirafan Doktor in surgery, Doktor in medicine adalah di Universiti Kebangsaan Malaysia. So sekarang ni di UVC Kebangsaan Malaysia menganugerahkan pelajar-pelajar yang complete master dengan nama Doctor of Surgery, Doctor of Medicine, Doctor of ONG, Doctor of Orthopedic. Tidak ada lagi master. Okey, sebab nak beri pengiktirafan kepada mereka sebab mereka belajar lebih teguk daripada orang lain dan exam lebih teguk daripada orang lain. Okey, alhamdulillah sekarang dah jadi general surgeon, pakar bedah sekarang. Pulang habis lagi. Oh, pakar bedah. Tapi kalau nak pakar bedah jantung macam mana? Exam lagi. Dah 30 kali dah exam kan? Nak ambil exam ni tak? Ambil. Masa saya ambil master sendiri daripada 30 orang. Nak cerita di suasana perperiksaan pada masa bilik menunggu. Dia bilik menunggu tu sebelum perperiksaan klinikal. Okey, dia akan panggil seorang-seorang masuk ke bilik perperiksaan klinikal. Tetapi pada masa menunggu tu dia ada beberapa orang lecturer yang akan jaga kita. Walaupun kita dah doktor, walaupun kita dah besar, walaupun kita dah master dah. Masa tu kira hanya exam tu menentukan sama ada you pakar atau tidak. Itu saja. Okey. Kalau you bayangkan keadaan masa tu, tiba-tiba apa ni, 3-4 orang kawan saya macam nak pingsan. 2 orang muntah sebab stres. Ni serius cakap. Sebab keadaan memang sangat stres. Kalau orang kata duduk di Palestin stres masa tu, saya rasa macam tu seolah-olah macam di Palestin. Dahlah terkurung. Terkurung di dalam bilik, tidak dibenarkan keluar, tidak dibenarkan bercakap dengan siapa-siapa sekalipun dan tidak dibenarkan melainkan bagi tanda sahaja. Stres tak? Tak boleh pula tak boleh apa. Handphone yang tak cerita lah, tak ada lah. Okay, you nak menghadapi perasaan dan 3 sitting clinical clinical table untuk you hadapi lepas tu. Okay, dengan harapan dengan untuk lulus. So nak cerita pada kamu, keadaan perperiksaan sangat-sangat stres untuk menjadi seorang doktor. Sangat stres. Dan sekarang senang kalau kita besok khabar kan, wah, doktor pakar ini tidak macam-macam doktor. Dia tak pernah mengalami bagaimana nak menjadi seorang doktor, yet dia boleh komplain seseorang bagaimana kita nak jadi seorang. Dan ini saya rasa sedih sebab kalau kita besok khabar lagi macam-macam komplain pasal doktor. Betul tak? Bukan pasal doktor je, pasal nurse, pasal MBA, pasal admin. Memang benar, ada sebahagian daripada mereka yang tidak cakap. Tetapi jangan kita lupa, ramai lagi yang cakap. Ramai lagi yang bagus. Sama juga macam kita nak awam.